presiden diterima ku abdi gitunya pas presiden itu ya alhamdulillah bantuannya udah ada sini. Yang bikin sulit sekarang ini adalah akses jalan karena masih ada beberapa desa ke atas yang masih terisolir belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Adapun kendaraan roda 2 itu pun sangat sulit sekali dalam menembus yang terisolir tersebut. Sehingga masyarakat yang tidak kena bencana pun ikut terdampak juga. Intinya ada kelumpuhan ekonomi juga. Sehingga yang kena bencana dan tidak bencana juga sama-sama merasakan ada kesulitan di bidang logistik.